Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam perpaduan dari Republic of Futsal Petaling Jaya. Anda sedang menyaksikan ROF Figures Mixed Futsal League edisi 2023 di musim kelima ini. Dan di minggu keenam ini, anda sedang menyaksikan dua pasukan yang sedang berentap di atas gelanggang ketika ini di antara ONFT berdepan cabaran FK Social Soul FP. Sembilan mereka itu Farah, Syasha kali ini. Satu hadangan dilakukan oleh para pemain FK Social. Atuk cuba lepas dan berjaya jaringan untuk Oyen melalui Farah Cempetah tadi. Jaringan awal di separuh masa pertama ini. Serangan balas cuba diatur oleh pemain Oyen. Farah kelihatan bersorangan kali ini untuk Syasha. Apakah satu percubaan dilepaskan? Satu dua yang memperlihatkan kawalan yang kurang kemas. Masih lagi bola berada di kaki para pemain FK Social. Antara ini agak jauh tapi dibiarkan. Kerana dalam mix futsal league ini hanya pemain wanita saja yang boleh menjaringkan gol, iaitu Fiz. Afif. Oyen sedang mengatur gerak kali ini. Cuba untuk mencari pemain yang boleh menghasilkan jaringan. Satu percubaan dan mudah untuk Masno mencetak gol kedua buat ONFT. Aisyah kali ini cuba untuk melapatkan rakan. Tetapi ada satu hadangan diberikan dan jelas. Asis panah masa pertama dengan kedudukan semasa ONFT 2 FK Social 0. Syam kali ini cuba untuk dapatkan Wildan. Apakah ada satu hantaran untuk percubaan? Berjaya ditidakkan oleh penjaga gol Oyen tadi. Syasha cuba untuk membina perlawanan. Agak tenang kawalan bola daripada para pemain pasukan Oyen. Syafiq sekali lagi yang bertindak selaku Fiso buat pasukannya. Mudah kali ini untuk Fatin mencetak gol ketiga buat Oyen. 3-0 di depan. Syafiq agak tenang pemain ini melalui kawalan bola di kakinya. Jauh kali ini. Dan percubaan yang tidak dikira kerana pemain wanita saja yang boleh melakukan jaringan. Afif kali ini untuk Fatin, tetapi hampir saja mujur tiada rimbatan. Percubaan yang dilepas oleh Natasha. Tidak lepas kali ini. Natasha Masdo.
sambil menantikan keputusan daripada FC Swat yang akan berpancabaran Stala FT selepas ini. Ini satu peluang. Apakah jaringan berjaya dia cipta? Oleh pasukan FT Sosial melalui kakak. Dan jaringan berjaya dicipta oleh Natasha. Bergandingan bersama Farah. Dan tamatlah sudah perlawanan dengan kemenangan berpihak kepada Oyen 4-1.